Hoi hoi hoi, halo adik-adik, balik lagi di channel mainan abang. Hari ini abang mau buat diorama dari paper crepe. Ya, diorama Bank BCA ya. Abang beli diorama ini dari Shopee. Kalau adik-adik mau coba buat paper crepe ini, nanti abang akan simpan link pembeliannya di deskripsi ya. Tinggal cek aja ya. Oke, kita mulai. Alat-alat yang harus ada hanya cutter dan penggaris ya. Kalau ada cutting mat itu lebih bagus supaya cutternya itu tidak cepat tumpul ya adik-adik. Kita hanya memotong mengikuti jalur yang sudah disediakan ya adik-adik. Gampang kok, tinggal potong sesuai jalurnya saja. Jika mau membuat paper crepe seperti ini, harus didampingi oleh orang tua ya adik-adik. Karena cutter ini benda tajam ya. Lumayan cukup lama untuk memotong ini. Abang saja membutuhkan waktu kurang lebih ya 20 menit ada. Semuanya ya tergantung sama tingkat kecil atau besarnya yang harus kita potong. Semakin kecil, semakin rumit ya. Tetapi namanya belajar ya, harus semangat ya adik-adik. Di dalam paket ini sama sekali tidak ada petunjuk bagaimana cara membuatnya ya adik-adik. Tapi kita coba saja, mudah-mudahan gampang ya. Nah sekarang sudah selesai kita potong, waktunya kita rakit ya. Tinggal kita lem dengan lem kertas di bagian ujung-ujungnya saja ya. Semangat ya, harus semangat dalam membuat kerajinan paper crepe ini, karena sesuatu yang bagus membutuhkan sebuah effort adik-adik. Kita lem lagi ya. Pastikan dilem dengan rata ya adik-adik, supaya bisa merekat satu dan yang lainnya dengan sempurna ya adik-adik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya adik-adik, supaya abang lebih semangat lagi buat videonya ya. Ayo kita lem lagi semuanya ya. Di sini abang tidak hanya membuat paper crepe Bank BCA saja ya, ada paper crepe Pizza Hut atau restoran Pizza Hut, Dunkin' Donut, Indomaret, terus pos polisi, sama kantor JNE, sama apa lagi ya? Oh,
Warung Tegal juga abang buat ya adik-adik. Mengelemnya harus rapi ya adik-adik, supaya hasilnya sangat bagus dan rapi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tekan loncengnya juga ya, jangan lupa. Nah, kalau yang ini abang modif ya. Abang kasih semacam tambahan ambalan kertasnya supaya si bangunannya bisa menempel dengan sempurna di alasnya ya. Karena tidak ada ambalannya. Kita modifikasi sedikit supaya lebih merekat satu sama lain dan bisa terlihat kokoh ya adik-adik. Nah, sekarang sudah hampir sedikit lagi. Jadi ya, harusnya sih ada temboknya di pinggir-pinggirnya, cuman ada beberapa part yang hilang ya. Tidak apa-apa, kita improvisasi saja ya. Wow, mantap, wadidaw, keren ya. Bagus sekali hasil jadinya, kurang lebih seperti ini ya hasilnya adik-adik. Mantap ya, keren. Paper art bank BCA, lalu yang ini paper art warung Tegal.
yang ini paper art Indomaret, yang ini paper art warung kelontong, yang ini kantor JNE, yang ini Dunkin Donuts, yang ini Pizza Hut, dan yang ini pos polisi ya adik-adik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tekan juga bagian loncengnya, biar ketika abang nanti upload video terbaru, adik-adik langsung mendapatkan notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya di channel Mainan Abang.